back with me and he and he. Bukan foto, video. Bukan foto, oh, video ini. Video. Ini udah mulai syuting kita. Okay. Ini kita di mana sih? Ini kita lagi di suatu parkiran yang ternyata kosong begitu. Iya, karena kebetulan ini sudah jam baru setengah sebelas sih. Setengah sebelas. Cuman yang namanya juga Cirebon sih ya. Jam setengah sebelas juga udah sepi. Jangan kan setengah sebelas, orang jam sembilan aja udah ngeliatnya tuh kosong jalan. Iya, pada intinya sunyi. Kenapa hati kita kosong kayak karena itu begitu. Karena mungkin. Itu. Karena ini made in Cirebon. Made in Cirebon. Ya loh, jadi. Bukan beda. Ya gitu. Jadi ini kan mobil Diki kan udah jadi nih. Kemarin udah ada videonya. Ini udah dibuat jalan-jalan terus nih kelihatannya nih. Iya nih, tapi ada PR sedikit. Ada PR. Apa tuh PR-nya kalau boleh tahu? Gak datang-datang. Kan sabar. Udah gue bilang, lu di PHP nanti sebulan sama bemper. Siap-siap aja. Aduh, gimana nih? Jadi topikan kita hari ini apa nih? Mungkin lebih tepatnya kita itu lagi senggang lagi nih. Hari kedua kita senggang kan? Sebenarnya kita lagi malam mingguan ini. Malam mingguan. Jadi kebetulan pas tadi Evan bawa mobil, gue bawa mobil, Alvin bawa mobil, meeting semua. Nah, jadi kita tetapkan tema kita hari ini adalah meeting. Apa itu meeting? Jadi meeting itu kalau ban itu biasanya bundar, memang bundar, tapi ujungnya itu kotak begitu. Oh iya, jadi ya, sudut lurus, sampingnya gitu. Ya, dari sudut lebar pelek berarti ketemu lurus kan dengan permukaan ban gitu. Anti tarik-tarik geng lah. Anti tarik-tarik geng. Nah itu sebenarnya stance juga bukan sih, Kel? Sebenarnya kalau dibilangin stance masuk sih ya. MIPI juga sebenarnya kan cara mobil berdirinya gitu, secara sebutan fitment ya mungkin. Makanya dibilangnya MIPI fitment gitu, bener yes, sih? Betul. Kalau menurut kita sih gitu ya, coba menurut kalian gimana? Ya kan itu kan masih nyambung kan dengan topikan kita yang waktu sebelum-sebelumnya kita ngomong bahwa stance itu kan sudut pandang orang kan beda-beda. Betul. Stance itu kan cara berdiri mobil. Betul. Mau ada yang air fitment, static fitment, atau mau MIDI fitment kayak kita-kita ini kan semua sekarang lagi bermain dengan MIDI nih. Nanti mungkin ulasannya, tadi saya udah backup lagi pakai kamera ini. Mungkin nanti bisa lebih jelas lagi. Ya intinya sih kita cuma mau share sih tentang apa yang kita lakuin di malam mingguan ini. Kita mau sharing tentang MIDI. MIDI itu adalah sebuah apa ya, aliran modifikasi yang lebih arahannya lebih ke balap ya mungkin. Bisa dibilang bisa balap sih. Cuman pada umumnya kan pelek-pelek MIDI itu belum tentu harus selalu lebar, bener nggak? Tapi kan pengkombinasian dari pelek yang seukuran mobil dengan dibalut ban yang pas, sampai kalau bisa ya, mungkin lebih keluar dari bibir velg itu sendiri, bener nggak? Iya sedikit sih. Cuman gini yang lucu gini Vin, jadinya ini kan gue velg belakang 9,5 nih, bannya 235 ya kan? Lah ban si empi 235 lebar 12. Jadi mungkin ya. Kenapa entah kenapa kayak lebar begitu jadinya. Nah, itu sih emang itu kalau ngeliat bokongnya mobil lu sekarang kan bener-bener udah kayak kotak lebar banget ke dalam kan. Jadi sebenarnya kalau MIDI itu tuh kalau yang menurut saya, jadi posisi mobil itu kan enggak selalu dilihat itu dari samping, sudut samping gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat mobil dari belakang atau dari depan. Makanya waktu itu yang kita bahas why stance itu video sebelumnya. Lu ngomong kan enggak suka ban terlalu narik karena mobilnya kurus. Gua ngerasa di sekarang. Ya, kalau ngeliat ini kan sekarang kita lihat BMW si Diki ini kan jadi kayak apa ya? Pasak ya, pasak tuh. Susak lah badannya. Susak. Padet dalamnya, padet. Berisi lah. Ya sama nih kayak ini nih. Ya gitu. Pokoknya kalau menurut gua kalau MIDI fitment tuh itu. Tapi kalau ini kita bahas mobil per masing-masing deh. Oke, biar jelas. Gua mungkin dulu bahasnya dari velgnya apa, lebarnya berapa? ET-nya berapa dan bannya pakai apa dan lebar bannya berapa? Oke. Mobil. Oke, mulai dari mini gua dulu nih. Ini mini gua pakai ring 17. Ring 17. Lebar 7,5, ET 20. ET 20. ET-nya. ET-nya makanya ini agak cukup rada keluar ya di mobilnya, tapi ini sebenarnya belum terlalu keluar kayak LB-LB mini yang pada umumnya. Kalau LB mini itu kan mungkin ET-nya kepala 0 ya. Mungkin 0 bahkan minus gitu kan. Cuman ban mereka banyak yang ditarik. Sama ini kan sebenarnya fendernya kecil enggak sih? Ini fender mini tuh kecil. Kalau 45 gitu udah rata ya. Sebenarnya gini, kalau mini pada umumnya dia bawaan standar ET-nya itu 42.
4-2 oke. 4-2. Kalau misalkan lu mau mainan MIDI, gua sih paling prefer misalkan Fender enggak mau pakai custom ya, pakai orisinilan gitu. Paling proper menurut gua lebar 8, ET38. Lebar 8, ET38 ring 17. 17. Ban pakein 225. 225. 45. 45. Oke, itu menurut itu menurut dulu. Gua spek mini terenak gitu. Oke. Soalnya gini, mini kalau pakai ET terlalu kecil mentok WBK. Oh. Gitu. Kalau misalkan terlalu gede pun juga mentok sama piringannya gitu. Jadi makanya paling pas menurut saya ya mini ukuran segitu. Ban sorry pakai apa nih? Falcon. Falcon. Eh, sorry, Yokohama. Yokohama. Saya disebut cebong. Tukar kita. Saya Yokohama. Lanjut. Michael? Ya sebenarnya karena Evan lagi ingat-ingat dia speknya apa, jadi gua dulu gak apa-apa dah. Soalnya jadi, gua masih anget-anget ya nih. Masih hot topic lah gue ini lah ya. Enggak juga sih. Karena proyeknya ini benar-benar wah, tungguin aja makannya di channel kita. Gimana? Kalau gua 8 pakai body club P1. Oh yang light wheels itu. Forging, forging. Forge. Amin. Pak amin sih. Depan 8,5, belakang 9,5, ET22. Lu berapa tadi? Gua ET20. Beda 2 sama Alvin. Terus ring 17 juga sama, bannya depannya pakai 225 45, belakangnya pakai 235 45, bannya pakai Achilles 123. Nah, ini dia nyontek spek dulu rupanya. Gitu. Kalau apa ya? Buat, kebetulan dapetnya rata ya, Vin ya. Rata. Cuman yang belakang karena cambernya jadi rada masuk, mungkin ntar gue mau lurusin atau apa, ini mobil belum di-spuring sih. Kita spuring dulu mungkin nanti ini. Oke, Van? Kalau gue pake, Emotion XD? Dan... Aduh, pelek songong nih. Pelek songong? Pelek songong. Itu yang tulisan rocknya itu bisa nyala gitu ya? Glow in the dark gitu kan? Iya, itu mah. Van, ntar lu jangan seringan gini deh, tambah panjang dagu lu. Oke, jadi kita udah ukur dagu dia sama dagu normal bedanya 2-3 cm. Bagi yang pengen dagu kayak gua, cabutin kan. sorry, out of the topic gitu. Jadi, balik. Ini nih lebar 5. Hah? ET lebar 5? Ini lebar 5 gitu. Enggak lu, itu 7 cm Van, gua udah hitung. Oh 7 5. Cm? Enggak, ini velg. Balik lagi, ya itu gua pakai Ewok Emission XD9. Lebar 89, ET-nya 30-35. Bannya pakai Falcon Azenis. 5 Falcon Azenis. 45 45. Ring 18. Lah iya. Dia kayaknya bakal ngomong 17 lagi sih. Iya, biar sama, biar sama gitu. ET-nya 20 juga. Sebenarnya kalau Civic cocok sih 17 ya kalau mau main MIDI-MIDI gitu. Lebih nah, sekol kelihatannya. 18 kalau gue justru, kalau 17 buat di stance kalau kata gue. 17 stance ngejar lagi. Itu, tanah. Ke tanah sosis. Memang, kalau lu sekarang 18 begini kan ke bawah lu masih jauh kan. Oh iya. Aman buat daily kan. Mana-mana aman. Iya, pilihan doang sih, cuman 18 proper juga. Apalagi kalau lu udah ntar jadi di reverse fitment kalau kata gue. Iya kan? Sekarang kalau mobil tarik depan kan sebenarnya yang lebar, yang butuh gripnya depan kan. Betul. Mungkin kalau lebar di depan lebih bagus depan. Gak tau nih, menurut kalian gimana? Komen di bawah, setuju gak kalau Evan di reverse fitment? Kalo ini mobilnya nih, baru pertama kali masuk video nih. Kalau ada sih videonya, cuma di kamera mundur. Nah kalau bagi kalian yang menurut kalian emang bagus di depan, jujur gue tuh orangnya gak pernah nurut sama dia. Ya, kalau kalian yang komen, kita bantu. Karena dia batu. Nah, untuk ini sendiri jujur ya, kalau gue sih suka mentok nih kondisi begini. Kalau lu gimana, Vin? Kondisi begitu. Ngayun tuh serak. Tapi sebelum serak, ini ya, kalau menurut gue sebenarnya bikin MIDI fitment tuh lebih susah dari pada bikin fitment atau slam. Betul. Setuju enggak? Karena gini, kalau lu mainnya fitment atau slam gitu biasanya ban lu narik kan. Yes. Otomatis kayak jaraknya tuh ya ban lu misalnya ada jarak 3 jari gitu. Sekolah lu misalnya 3 jari atau 2 jari ya. Kalau lu pasin sampai ban doang gitu. Ya lu masih ada main 2 jari. Iya. Kalau lu pasin, kalau MIDI fitment kan yang selayaknya ya kayak dia kan. Maksudnya ke Fender mepet. Kalau gua kan masih belum tuh. Kayak lu juga belum. Nah, itu kayak lebih kasep-kasep gitu ya. Kecuali lu bisa mainin camber-nya. Yang paling benar gitu menurut gua, kita tuh perhatikan dulu cara ruang gerak si mobil ini kayaknya gimana. Kadang ada mobil yang gerakannya cuma satu. Iya. Ada dual action gitu ya. Jadi ketika mau masuk ke dalam over Fender, dia tuh ternyata chamber. Nah, seperti kayak mini saya nih, belakang chamber auto. Kalau depannya masalah nggak? Depan nggak?
Ini kan kalau dilihatin depan masih belum terlalu rapat kayak belakang. Yang belakang kan bener-bener oh, iya sih, mepet banget gitu. Setengah jarian masih ada ya. Karena kita kan belok. Lepasin itu. Nah, kalau belakang kita boleh cek. Orang banyak ngomong ini kusrot ini jalan apa? Saya mau larin 100 juga hayu aja nih mobil. Iya, waktu itu kita tigaan pernah sih naik Mini ini aman enggak kusrot ya. Balik lagi, saya suka mobil rush hour. Rush hour. Cekrek jreng nyala kebut. Ya udah, Brandis Bunglon lo tuh. Coba jalanin. Coba jalan. Ada mesinnya pak. Gini lu udah nantangin gua kemarin empik disuruh bawa jalan. Nah gua pengen tahu kalau Grandis Bunglon lu bawa jalan gimana? Ay Grandis Bunglon kan udah pernah gua liput kan, lagi perjalanan itu. Kan pernah keluar. Perjalanan apa? Gua pernah bikin beauty shot. Itu Stabilo. Oh iya. Ah kan suka ketuker-tuker nih orang. Bunglon. Oh Bunglon. Itu yang gitu banget tuh. Oh gampang. Jangan goleres. Nanti ada Johan. Johan yang wakilin. Curang. Kan gue udah bilang gue sukanya mobil rush hour. Kalau kenceng, ayo boleh gue ngecil. Kalau yang miring-miring gini, aduh, siapa yang mau bawa terserah deh. Saya nggak mau. Iya. Terus kalau lu kan ada geseran-geseran belakang ya. Fendernya sampai meretak semua. Nah sebenarnya kalau kata gue, karena gini, setahu gue di FD, ya gue nggak ngerti-ngerti banget sih Civic FD. Ya bagi kalian yang nonton dan tahu dia pasti orang pasti tahu lah dia tuh gila banget sama Civic FD. Karena sebenarnya lamanya di situ nggak betul. Itu kan fender lu tuh nggak bisa di-roll, Van, karena dia dagingnya tebel banget. Lu kalau mau dipotong dulu, tekuk yang udah gue bilang kemarin. Oh berarti gue tuh salah dulu. Ya? Mungkin lu waktu itu kan coba-coba di-roll kan. Pasti dia cuma pakai alat yang dimasukin jadi kalau alat mobil itu, alat biar roll gitu, nggak akan kena. Nggak bakal bisa, gue udah pengalaman. Iya sih, dua sih. Jadi kayak ada dua lapisan jadi gitu kan. Jadi tebel banget gitu loh. Gue waktu itu udah segala macam, gue palu kayak apain, nggak bisa. Akhirnya gue gerinda juga sih. Gerinda terus nggak bakal ini, lu nggak bakal tripping, lu lipat dalam, aman, sealer. Nah itu jadi bagi kalian yang pakai FD, jangan contoh kayak saya di roll, yang ada mentak semua fendernya. Fendernya itu kan lu tuh, nongol kan jadinya. Iya, jadinya ngebumbung gitu. Kalau setahu gue sih mendingan dipotong. Setahu gue ya, gue nggak tahu sih gue baru-baru juga modif Civic FD baru. Tapi di vlog sebelumnya 10 tahun kan, gue pas 10 tahun ya, kan. Orang ada yang punya mobilnya 20 tahun dia berkecimpung di mobil itu ya gue masih baru. 20 tahun FD mana ada ya? Enggak, misalnya nggak usah FD, maksudnya contoh kata ya ada legend Hero Flash lah di Indo. Dia tuh punya mobil dari tahun 90 berapa gitu sampai sekarang yang dipotong-potong tuh mobil terus ya. Ya gue sih belum ada apa-apanya gitu cuman. Ya iya sih. Jauh. Ya belajar sedikit lah. Gitu jadi jangan di roll ya soalnya meretak semua dan nanti pasti saya juga udah mau ngangkat tuh chat nanti pasti kalau ngangkat pasti karat itu. Lalu kan mau repaint. Ya, doakan aja. Bingung tapi kalau ini apa? Mereka yang saya bingung, ini mau repaint. Dia kenapa pura-pura bego gini ya? Pemirsa ada yang tahu nggak kenapa? Nggak balik lagi, karena kalau mobil silver itu kadang-kadang gatal, mau di repaint. Oh iya, warnanya sebenarnya itu jenuh. Kecuali kalau silvernya Rolls Royce gitu ya, bego sih. Iya, bego sih kalau dia. Tapi kalau gue punya Rolls Royce, repaint juga sih kayak kalau bisa. Kayaknya Rolls Royce kalau punya Rolls Royce ya, dicat shocking pink. Wow, lucu sih. Terus pelok hitam gitu kan, langsung Jisoo keluar gitu kan, Blackpink. Saga, Korea. Keren coy. Wow. Ya begitulah. Itu udah terlalu jauh nih jadinya nih. Ya, jadi melenceng juga nih. Ya tapi nggak apa-apa lah, lucu. Alvin tuh lucu. Itu unyu sekali. Ya kalau lu sendiri gimana nih Kal? Kan baru ganti nih, baru beralih aliran lah ya. Iya. Mainan MITI gini. Gimana nih udah ada mentok-mentok belum dari kemarin? Kalau gue jujur iya baru sekarang. Dulu sempat cobain di MPI kan JDM itu gagal, kalau kan masuk, nah ini baru dapet kalau JDM rada. Cuman kayaknya daripada pas kemarin ACS, nggak ada kesuat sama sekali sih. Ini nggak ada kesuat sama sekali? Gitu, kayak tadi gue jemput bokap nyokap belakang, nyokap gue kan agak berat ya. Agak berat? Agak dikit loh. Lebih berat gue tetap. Iya, aman, kalau dulu ACS tigaan udah gak kesuat. Jadi gimana nih, Beb? Ini gak enak nih, bener gak? ngomong dong. Aduh. Jadi emang sebenarnya sih lebih fungsional JDM sih ya buat JDM. Kalau fungsional ya, gue gak pernah mungkirin kalau fungsional ya JDM. Tapi untuk goler-goleran di depan mall, untuk kalau buat eye-catching, tapi emang stance, Pak. Iya, tapi soalnya orang sih, minimal ya. Bingung, itu kenapa pelek bisa nempel fender? Kalau itu pelek kenapa ngumpet di dalam fender? Kan iya, itu. Iya,
tapi itu lebih eye catching. Tergantung sih kalau ngobrolnya sama mungkin orang entusias yang gak main mobil. Kalau main antusias, kalau dia udah paham cerita matinya sama jadem gitu, lihat mobil stance tuh apa sih gitu. Apalagi kalau udah ketemunya purist-purist yang kayak misalnya anak BMW gitu yang purist, mungkin kayak gue dari ACS ganti ke velg ini itu kayak mungkin ada gimana sih, cuman ya kita balik kan lagi stand, I didn't build it for your approval anyway. Artinya apa sih itu? Gak tau, gue jadi waktu itu liat di Instagram. Pokoknya juga masih belepotan gitu. Iya. Approval don't be anyway. Approval don't be anyway. I didn't build it for your approval anyway. Yes. Gitulah. That's it. Jadi kalau gue lama di Bandung dulu ngomongnya jadi mobil aing kumaha aing gitu. Jadi lu lama di mana bisa ngomongnya kayak gitu tuh? Di Bandung dulu gue lama. Jadi gue kan ambil S2 waktu itu. S2. Bukannya lu di DO. Oke, ngopi yuk. Ngopi ta. Ngopi ya. Boleh sih, ini kita tadi sebenarnya habis foto-foto ya, terus lucu nih meeting semua, terus jadinya kayak di vlognya lucu gitu kan. Kalian tahu enggak sih ini kita tuh di basement, gue pakai jaket sih. Iya, terus ini baju gue tebel. Ya, paling kan? Emang paling enak tuh baju Team Art ini, enggak panas gak gitu. Panas, warnanya bahannya adem putih. Terus memang baju Team Art yang megang divisi merchandise-nya jago lah emang. Iya, emang kita akui merchandise-nya itu jago dalam desainnya. Kebetulan yang ini desainnya masih dia gitu. Saya cuma ngikut aja, nurut saja. Iya, jadi masih ada ini bajunya, masih ada di Tokopedia atau di Instagram kita Art Industries masih ada. Di follow juga Instagramnya. Ini OG, pokoknya ini OG-nya. Jadi kalau kalian seperti kayak sepatu Air Jordan itu yang Breed. Nah, ya, ini baju OG-nya. Jadi mungkin sekarang biasa aja, nanti mahal sekali, pokoknya begitu. Gila banget tuh mukanya. Kayak itu, lu tahu lukisan Mona Lisa enggak? Ah, sebenarnya gini, kayak Mona Lisa dia. Lu tahu kan yang lain beli bajunya terus foto mobil foto. Kenapa Evan enggak gua minta foto? Oh iya. Takut enggak laku. Tambah panjang tuh dagu. Oke deh, kita udah kemanasan, udah kelar foto-fotonya, udah ngebahas dikit tentang MITI. Kalau kalian ada yang mungkin setuju atau nggak setuju, komen di bawah biar kita bisa sambil sharing bareng-bareng juga, ya nggak? Belum tentu kita paling benar, belum tentu juga kita ngasih tahu yang salah. Ya mudah-mudahan yang benar sih. Ya, pendapat kita. Intinya bermanfaat. Intinya bermanfaat. Oke deh, kita mau ngopi. Ngopi dulu, nanti... Tunggu dulu, gua mau titip pesan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lonceng nyalain. Jadi kalau ada video update dari kita, nanti otomatis kalian dapat notifikasi. Tenang, tapi kita update setiap hari itu. Jadi kayak sinetron itu balik lagi. Iya. Iya, jadi kita update pokoknya setiap hari. Apa perlu begitu kita di penutupan dikasih kata bersambung? Bisa, terus bisa. Episode to be continue. Episode 1000 bla 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 bla. To be continue. Terus sampai artisnya ceritanya mati, katanya enggak masih hidup tapi ganti muka gitu-gitu. Iya, iya. Diperpanjang aja biar panjang. Capek deh. Nanti kayak anak bayinya berubah-ubah mukanya. Gendong. Baru lahir udah bersih gitu. Ntar kayak video film tukang somai naik haji. Tapi kalau ada yang mau minta gua jadi pemain sinetron boleh, gua mau. Bukannya gua sinetron Indonesia bagus. Orang-orangnya kayak ibu kosan dia. Iya, gua pura-pura nangis bisa, ketawa bisa gua. Tenang aja. Gitu. Yang enggak bisa tuh menutupi perasaan padanya kan? Iya, kangen mantan. Tuh kan, bener. Berkali mantan gue nonton gitu. Oh gitu, siap. Kali mantan dia ada yang mantannya mungkin ya, cowok atau cewek. Aduh, cewek. Ya, jadi jangan gara-gara mantan nggak subscribe nih ya, pokoknya tetap subscribe pokoknya ya. Udah, yuk ngopi ya. Oke, panas nih. Yuk. Oke. Oke. Thank you guys ya, pokoknya ikutin terus di channel kita. Kita mau ngopi dulu. Bye.